warahmatullahi wabarakatuh. Cerita plainbot dan karbot yang ketiga. Permisi Pak, Pak Montir. Ini kenapa ini? Dia terkena tembakan. Dan dia terkena tembakan sangat kuat. Kalau begitu, saya coba memperbaiki ya. Beri saya waktu. Ya, terima kasih Pak Montir. Saya tunggu. Mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, lagi jalan-jalan. Aduh, siapa nih? Kenapa ini? Ini ada binatang aneh, Sawfoot, seperti dinosaurus. Kebesaran. Cepat kita kabur. Kapten, ada robot dinosaurus. Itu bukan robot dinosaurus. Itu robot Godzilla. Robot Godzilla pantesan besar sekali, tidak berani ngelawan. Iya, kami takut dimakan. Gimana kapten? Tunggu sebentar. Dia dikirim tuh. Ada yang mengirim dia ke sini untuk menyerang Planebot dan kargo. Siapa yang mengirim robot besar itu? Belum tahu siapa yang mengirim Go Megazord robot Godzilla. Pasti robot jahat yang mengirim. Kita harus ke sana. Oh, aku tahu. Kita tabrak pakai pesawat. Iya, kita coba tabrak pakai pesawat. Jadi apa-apa. Dia sangat kuat. Gimana nih? Kita panggil kapten saja. Biar kapten yang nabrak. Besar sekali dia. Kapten. Dia tidak bisa ditabrak. Besar.
penasaran. Jantung kena kepala kapten itu gimana nih kabut sedang sakit dari sini kita. Waduh. Oh, kita telepon kabut warna biru. Halo, halo, halo. 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 Ya, Rainbow. Aku lagi di tempat montir. Ya, ngantarin kabut. Butuh pertolongan. Tidak bisa, aku harus menungguin sampai montir selesai memperbaiki karbot. Tunggu ya, kalau montirnya sudah selesai aku kesana. Aku tidak bisa meninggalkan karbot sendirian di sini. Nah, gimana Pak montir? Sudah diperbaiki. Sudah. Tunggu saja dia bangun. Ya. Aku masih hidup. Mana tankbot? Di mana tankbot? Tankbot sudah mati, karbot. Tidak ada tankbot. Aku ada di mana? Ini di tempat bengkel montir. Bakal baru saja diperbaiki. Gimana? Karbot pink. Oh, dia baik-baik saja. Kapten yang mengalahkan tankbot. Oh iya. Tadi planebot telepon dia sedang melawan robot. Go Megazord. Robot Godzilla. Tapi aku tidak tahu cara mengalahkannya. Kau tahu cara mengalahkannya? Sepertinya aku tahu. Di mana dia? Dia ada di kawasan dekat gunung. Aku dengar tadi kapten terkena serangan. Kita harus kesana membantu penbot melawan. Penbot, gimana? Ah, kami kapten sudah pulang. Dia sangat sakit katanya. Anu, aku bilang karbot sudah sembuh. Alhamdulillah. Gimana ini? Tembakan kita tidak cukup. Sebelum dia makan kita, kapten saja yang sangat kuat kalah. Apalagi aku. Aku pun bingung gimana lagi. Mana karbot? Katanya sudah sembuh. Dia bilang dia nanti datang. Dia bilang dia mau pulang dulu sebentar.
pedang, mengambil pedang, ganti ke sini. Tidak. Kita sebentar lagi mau diinjak. Kalau kau diinjak tak apa-apa, kau besar, aku kecil. Ya udah, pas kita diinjak, Abot datang menolong. Ya. Ya. Lumayan. Dia tidak bisa maju. Ayo maju. Dia bisa maju dia. Ayo maju. Oke, tembakan yang besar. Maju, tembakan ku tambahin. Kamu mundur dia. Sebaiknya kita tembak saja sampai kamu datang. Aduh. Oh, maaf ya. Aku takut dia maju. Semakin lama semakin kita mundur nih. Tusuk dia jantungnya. Siapa yang menusuk? Karbot, Karbot, kau sudah datang. Dia sudah tertusuk jantungnya. Dia ditusuk jantungnya baru dia mati. Karbot, kau sudah hidup lagi. Tanganku lepas tadi tersenyum. Aku liatin kapten. Keadaan kapten bagaimana? Komputer, kapten masih hidup kah? Tentu saja dia masih hidup, dia hanya pingsan. Aduh kapten, sudah bangun kapten. Dimana kapten? Berasa pusing aja. Palingan besok aku sudah sembuh. Anu kapten, Karbot sudah sembuh. Alhamdulillah. Siapa yang membawa dia ke bengkel? Biasa, Karbot biru yang membawa. Gak mungkin aku yang membawa. Gak kuat aku ngangkat Karbot. Yang kuat hanya Karbot biru yang kuat mengangkat. Orang begitu sudah. Bagaimana soal Go Megazord, robot Godzilla? Robot Godzilla sudah mati. Jantungnya sudah tertusuk pedang. Tapi aku masih penasaran, siapa yang mengirim? Sudah pasti robot jahat yang mengirim. Ya nanti kita tahu. Tunggu saja, paling ada yang ngasih tahu kita nanti siapa yang mengirim. Thank you.
akhirnya dia diam saja. Takut. Sudah hidup. Iya, sudah hidup. Sendirian aja, biasanya sama temannya. Mana ada aku teman? Sendirian aja dari tadi. Kasihan, kamu nggak ada yang temanin selama ini. Ayo kita pulang. Gimana keadaan di rumah? Baik aja. Komputer baik aja. Ya, sepertinya dia baik-baik saja. Habis.